Assalamualaikum guys, welcome to Cyclist Fragrance Channel. Sekarang ni dah bulan puasa and tak lama lagi dah nak raya, and aku rasa korang mesti nak beli perfume yang baru untuk dipakai pada hari raya. So hari ni aku nak share dengan korang 5 perfume yang korang boleh beli dengan harga bawah RM200. Perfume yang pertama adalah Versace Blue Diamond. Versace Blue Diamond ni bagi aku dia adalah satu perfume yang sangat unik, sebabnya dia adalah perfume di bawah kategori Fresh Woody Spicy. Selalunya guys, kalau korang beli fresh perfume, dia adalah fresh perfume yang bau aquatic ataupun bau air. Sebagai contoh macam Acqua di Gio Profumo ataupun Blue de Chanel. Tapi Blue Diamond ni dia punya fresh, dia adalah fresh woody spicy. Dia berbeza dengan fresh aquatic yang lain, and performance dia pun bagus. Dan yang paling best sekali, harga dia pada aku sangat murah. Aku beli dengan harga RM108 sahaja untuk 50ml bottle. Aku beli dekat Isetan KLCC. Time tu memang ada sales guys, so aku rasa mungkin dah nak dekat raya ni dia akan ada sales mula. Perfume yang kedua adalah Dunhill Icon Racing. Dunhill Icon Racing ni guys, yang ni aku beli 30ml saja, harga dia cuma RM118. Perfume ni bagi aku memang harga dia agak mahal lah, sebab tu kalau bawah 200 kita cuma boleh dapat 30ml bottle sahaja. Perfume ni bau dia adalah bau fresh citrus smell. Citrus dia sangat soft dan macam ada bau sweet sikit. Tak pening kepala, korang boleh pakai dekat mana-mana. Memang perfume ni sangat menarik, sangat smooth blend. Dia punya blend fresh dengan citrus tu sangat best. And yang paling menariknya, perfume ni bagi aku dia macam unik sikit lah, sebab bau dia tak ada sama dengan perfume-perfume yang lain. And dia sangat, orang kata, nose friendly lah. Ramai orang-orang yang suka dengan bau perfume ni. Dia tak pening kepala, dia tak ada masalah dengan ramai orang. So perfume ni memang sangat sesuai kalau korang nak pakai untuk hari raya. Perfume yang ketiga adalah Lacoste Intense. Lacoste Intense ni guys, kekuatan dia adalah pada dia punya performance. Dia punya projection dengan longevity dia sangat kuat. Mungkin sebab itulah dipanggil intense. Korang boleh pakai perfume ni and aku rasa dia boleh tahan sampai lebih 1 hari agaknya kalau korang spray dekat baju. Lacoste Intense ni bau dia adalah bau fresh citrus smell, tapi dia punya citrus dia tak macam Dunhill Icon Racing tadi. Dia punya citrus dia lebih kuat dan lebih tajam, and projection dia kuat. Kalau korang ni berpeluh ke ataupun pergi berjalan jauh ke, buat aktiviti outdoor ke, dia punya perfume ni memang boleh tenggelamkan bau peluh you guys. Harga dia aku beli cuma RM112 saja untuk 50ml bottle. Aku beli dekat Sogo Mid Valley South Key. Masa tu ada sale juga. So untuk hari raya ni kita tak tahu, mungkin dia ada sale lagi sekali. So korang boleh cuba dapatkan Lacoste Intense. Perfume yang keempat adalah 1 Million. Okay guys, perfume 1 Million ni aku rasa aku tak perlu cakap lagi bau dia macam mana, sebab korang mesti dah tahu. Perfume ni adalah perfume yang sangat popular and aku pun sangat suka dengan family 1 Million. Tak kira lah 1 Million EDT ke, 1 Million Privé EDP ke, ataupun 1 Million Parfum, semua aku dah try and bau dia memang aku sangat suka. Harga perfume ni kalau 50ml, kalau EDT tu korang boleh dapat dengan harga RM189 sahaja. And kalau yang EDP tu, harga dia aku pernah tengok dekat Sogo, tapi kena beli online masa tu, cuma RM170 sahaja. Ni semua untuk 50ml. And kalau yang parfum ni dia mahal sikit lah, dia RM210 gitu untuk 50ml bottle juga. And aku rasa perfume 1 Million ni bagi aku dia sangat friendly lah. Kalau orang yang baru nak try perfume, dia beli 1 Million, aku rasa memang biasalah, common lah orang-orang yang beginner, yang apa, yang baru nak try perfume, dia akan beli 1 Million. And kalau nak buat hantaran ke apa, 1 Million ni memang cantik lah dia punya design dia. So memang highly recommended. Perfume yang kelima, yang last kali, adalah Montblanc Legend. Montblanc Legend ni aku rasa kalau aku cakap bau dia adalah bau mewah, aku rasa korang akan setuju. Sebab perfume ni bagi aku memang dia ada vibes yang macam mewah kaya gitu.
kalau korang ada event dinner ke pada waktu malam kan, event dinner dekat hotel ke, tak kira lah buka puasa ke apa-apa event yang dekat hotel pada waktu malam tu, korang pakai this perfume, memang bagi aku sangat awesome lah. Dia memang sangat kena lah. Dia ada rich vibes dekat situ. Perfume ni harga dia aku dapat dengan harga RM180, 100ml bottle. Aku beli dekat perfumestore.my. Masa tu ada discounts. Aku rasa kalau sekarang pun korang tengok harga dia boleh dapat around tu jugalah, RM180, 190, bawah 200 lah untuk 100ml bottle. Tapi kalau korang nak performance yang lebih baik, yang ni bagi aku performance dia okey dah, tapi dia tak tahan terlalu lama lah, mungkin dalam 6 jam gitu. Tapi kalau korang nak dapatkan performance yang lebih baik, korang boleh beli Montblanc Legend EDP. Cuma harga dia mahal sikit lah, mungkin 200 lebih sikit. Tapi bagi aku Montblanc Legend ni memang best lah. Dia sangat smooth blend. Bau dia memang memang best lah senang cerita. Tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang kebanyakan orang perempuan memang suka bau Montblanc Legend ni. So guys, itu adalah perfume-perfume yang aku beli dengan harga bawah RM200. Kalau korang nak try perfume-perfume yang lain, ada lagi perfume yang harga dia bawah RM200. Antaranya Club de Nuit Intense yang sangat popular, sama juga macam Montblanc Explorer. Dua-dua tu harga dia bawah bawah RM200. Cuma kalau Montblanc Explorer tu korang cuma boleh dapat around 30ml je kot kalau bawah 200. Tapi Club de Nuit tu boleh dapat 100ml, 105ml bawah RM200. And then ada lagi macam Ferragamo F Black, yang tu pun bau dia sedap juga, pun boleh dapat bawah 200. Ataupun korang boleh try Versace Pour'Homme, yang tu memang bau dia sangat fresh. Yang tu memang bau dia fresh lah senang cerita, laundry fresh agaknya kita nak cakap, macam bau kain fabric yang fresh, yang bersih. Yang tu pun sedap juga bau dia. Yang tu pun boleh dapat bawah RM200 juga. So guys, that's all for today. Aku harap korang dapat beli perfume yang korang nak dengan harga yang lebih rendah, sebab bila nak raya biasanya ada sales, ada discount. So korang kenalah tengok betul-betul dulu sebelum purchase any perfumes. That's all for today. Stay safe, stay clean. Subscribe to my channel, Cyclist Fragrance. Bye.